Terus kemudian beberapa wilayah juga melakukan penyisiran. Kita juga pernah melakukan, bahkan kita pernah zero miras. Kita pernah kumpuli waktu itu. Ini mungkin salah satu yang memang menghadir bulan suci Ramadan yang akan kita lagi puasa mengiringnya aja gitu ya. Jadi pun perlu dilakukan. Dia ada beberapa titik, bukan cuma umur 8 saja. Ada view. Beberapa desa, lihat nanti mungkin, nanti kalau yang begitu sebenarnya tadi ada template-nya. Saya pikir tadi ada download, tadi ada beberapa proses. Tapi, barangkali juga kalau secara formal, tadi juga akan berproses dengan BPOM. Adalah pengalaman dari pengawasan pengobatan bukan hanya di ya, tapi mungkin tiga pilar bertanggung jawab lah, berkewajiban lah dalam rangka kondisi kental sepati. Ada hal-hal juga yang terus secara teknis juga perlu dilakukan langkah koordinasi. Pada sini juga ada institusi juga keuangan yang lain yang belum secara ini secara tahu juga sudah dengan perutupannya, jangan sampai nanti sama saya mengatakan tahu, saya tapi pernah tahu saya sama kawan kalian. Jadi kita ada langkah-langkah, barangkali juga kalau yang penting barangkali kalau saya di Pak Sibuang di Pak Hosen, titiknya kemarin tidak ada tuh, tapi bulat balik di kongkong sama Kofong, Odama, itu. Nah, beberapa yang pindah ke sebelahnya. Nah, juga beberapa Pulau Jaya, depan, ya bu, lewat material buat masjid. Setelah kurang lebih diingatin lagi di monitoring apakah hal itu ada atau mungkin informasinya salah. Jadi mungkin saya mohon dukungan di bawah dan yang efektif tadi. Kalau memang ada langkah-langkah nanti dari para luka tidak habis. Tidak apalagi secara kontak fisik karena nanti ada prosesi-prosesi yang lain juga perlu dengan tahapan yang sekali. Kalau mungkin lebih ke sanksi tadi kemarin ditongkrong sama anak buah Ilurah Budi juga selesai. Artinya mungkin salah satu langkah-langkah komunikasi nanti juga melibat tokoh agama di bawah dan sebagainya. Misalnya nanti mungkin ada edaran juga dari Pak Lurah juga atensi bahwa karena sekarang kita ada duit, kita tidak tidak mengeluarkan surat keterangan domisili kenapa Pak Hosen. Jadi sebagai usaha OSS sekarang dengan satu number OSS namanya, jadi langsung mendapatnya, sehingga mungkin kita sifatnya tadi informasi ya kan, ada hal yang berkembang itu bisa kita pantau. Tetapi tetap kalau di wilayah asalnya kita perlu data. Kalau kan punya kewenangan kepenyataan kita dengan kami pas lingkungan lah. Saya pikir ini tidak salah. Jadi jangan bilang sama kita jual cendol, atau di dalam jual yang lain. Nah, mungkin salah satunya kalau di luar itu jangkauan kita, berarti kita bisa tindak. Itu tindaknya dengan wajahkan. Di wilayah juga ada tiga pilar juga. Bagi bisa, tidak mas, mungkin berlaki dengan kita. Saya pikir kalau ada informasi dari Pak Lurah, kami juga minta titik-titiknya juga. Titik-titik yang rentan terhadap hal tadi. Ya, untuk teknisnya apa, kalau saya bilang nanti rembes gitu ya. Tunggu aja nanti kita lihat. Ya, kapan waktunya dan sebagainya. Karena ini untuk proposal juga, gak nyaman saja kalau lagi berpikir banget, ya biar ini dan sebagainya. Apalagi bisa mantap gila gitu Pak, kalau saya tadi berpikirnya sih. Ya, mantap kita berdiri jadi gitu ya. Mudah-mudahan di tahun ini ya, dengan catatan kita lebih kepada tindakan preventif, edukasi, imbauan dan sebagainya. Mungkin lebih lanjut barangkali mungkin ada terima kasih Pak Lurah Balok. Kalau nama asli saya satu tahun aja nih. Tapi mau udah Pak Lurah ya. Kamu udah bermakna kemudian sekarang ini. Ternyata masih muda ya. Unik ya. Pak Lurah semuanya. Pak Lurah Karat, Pak Lurah Karat. Oh Bapak, terima kasih Pak. Insya Allah dalam satu bulan terakhir ini untuk karet baik minuman keras maupun apotik ya sudah ada Pak.
ya saya turun langsung karena ada disampaikan juga warga ke saya, bahkan minuman keras itu sekarang di Polsek Sepatan banyak banget, Pak. Dan akan kami siap untuk pelaksanaan kegiatan pemusnahan minuman keras dalam waktu kurang lebih nanti 1 minggu ataupun 3 hari sebelum bulan puasa kita akan memusnahkan barang bukti itu, Pak. Dan tanpa Pak Lurah Barat menyampaikan, saya sudah bergerak dan tiap hari saya operasi keras. Untuk di Sangan Jaya itu ada yang agak bandel, itu Ciu, berapa kali kemarin malam pun saya sita, Pak. Ya, saya sita ada apa, minimalnya bungkus kartu plastik ya. Nah, kita tindak juga ya. Kemudian apotik-apotik yang hanya untuk dokter, tapi jualannya yang aneh-aneh, juga untuk wilayah Arab sudah kami tutup ya. Bahkan di depan Masjid Al-Wusto sampai saya bahasa kasar ya, itu masjid tempat ibadah, kenapa juga begini. Kalau mau jualan silakan jualan, tapi apotik-apotik, tapi nggak ada yang namanya tramadol dan sejenisnya. Ya. Terima kasih, nanti akan saya sisir kembali, Pak, karena tidak semua apotik itu jualan itu, Pak. Ya. Nah, tentunya perlu tambahan informasi-informasi dari bapak-bapak semua, ya. Termasuk jamu, Pak. Toko jamu ya, atau depot jamu, warung jamu, ya, warung jamu. Tidak semuanya jualan miras, Pak. Ya, itu di Karet, kemarin mungkin Pak Lurah sudah monitor, jam 12 saya dilaporkan, setengah 1 saya ada di kantor, saya bergerak, langsung saya ambil, Pak. Ya, sekarang insya Allah udah gak jualan, Pak. Jualan bukan warung buka, tapi gak ada mirasnya. Nah, prinsipnya, namanya jamu itu kalau aturan kesehatan kan satu sloki ya. Tapi kalau jualan yang ada plastik juga dilayani, bukan jualan jamu, kalau jualan miras. Pasti saya tindak, ya. Silakan Pak Lurah yang lain, Pak yang lain boleh menginformasikan hal ini. Saya terima kasih. Ini bentuk kepedulian masyarakat untuk keamanan desanya. Jangan tahu tapi diem aja, oh saya akan maaf. Enggak, saya HP saya 24 jam gak pernah sama dengan Pak. Siang malam saya terima telepon. Gak pernah, oh ini gak saya kenal nih. Gak usah diangkat. Gak pernah paling saya angkat, Pak. Silakan laporkan ke saya, insya Allah saya akan tindak. Ketika saya bisa tidak angkat dengan kepulusan, pasti saya pasti kita sebagai pemasar. Jadi kita keluar juga untuk kebaikan kita semua. Mudah-mudahan Esa sama kecamatan juga alhamdulillah bisa disinergikan dengan catatan informasi apapun kita tidak begitu itu apa. Mungkin itu saja banyak pertanyaan. Kesempatan di siang hari ini kita dapat berkumpul untuk mohon jahat atau dapat koordinasi ini untuk kita bersama, terutama saya sebagai kepala desa menyikapi hal-hal yang ramai di masyarakat. Tapi alhamdulillah, Pak, yang namanya nanti hal yang lumrah dan wajar ketika mereka berbelanja di supermarket, Pak. Tapi tidak ada yang namanya perempuan-perempuan yang bersignifikan. Contohnya saya tidak dapat. Cuman pembatasan pengirimannya mungkin bersalah. Hari ini sekian, karena mereka juga memutar, bukan berarti menampung, tapi memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Tapi alhamdulillah hasil cek saya turun ke masyarakat, tidak ada yang namanya rame, tidak ada. Tapi mereka juga masih mendapatkan, juga mereka juga ada pembatasan. Yang biasanya kita punya uang untuk beli 2 kantong ini, tapi dibagi sama rata diberikan 1 kantong saja, diberikan 1 liter. Kemarin juga saya menindaklanjuti informasi dari Pak Camat tentang masalah di kawasan. Kalau memang di Februari betul kita agak panik juga, khawatir juga di bawah masa jangan-jangan. Kalau ada duitnya ada barangnya beli rekor itu, kemudian ada duit ada barangnya, tambah lebih murah. Ini sudah variasi saya lihat tadi Pak Kaposek, tetapi barangkali untuk lebih lebih seru lagi. Jadi ini kalau bukan 1.000-2.000 kan kalau dari 1.000 lumayan juga nih teman-teman. Tapi dari jumlah yang ada ini tadi juga disebut dari Pak Kaposek ada pergudangan, jadi juga tahu produksi yang
dalam bentuk penempatan yang memang secara proses barangkali pasti ada order gitu ya. Ini memang kita akan juga pasti ada stok. Awalnya tahu-tahu itu toko tidak ada. Dan harapan kami selaku kepala desa agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi TNI dan Polri atau yang berkaitan. Karena kenapa anak-anak kita itu sekarang sering melakukan aurat, bengkel, karena dasarnya adalah dari obat-obatan psikotropika. Pokoknya kalau kosmetik, tapi isinya tramadol, excimer, bahkan ada tembakau yang sering dijual di tempat-tempat tersebut. Cuman untuk membuktikan hal tersebut kami merasa kesulitan. Minimal dari instansi terkait antara TNI dan Polri atau yang lainnya, kalau bisa dilakukan razia-razia kaitan dengan adanya tempat-tempat kosmetik yang ada di wilayah kecamatan Selatan. Karena banyak juga laporan-laporan dari anak-anak muda itu nyentuhnya kalau belanja mau maghrib sama setelah maghrib. Dulu saya melakukan itu bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama, bahkan kita nyuruh anak-anak muda juga untuk membeli agar punya barang bukti untuk melakukan penutupan toko tersebut. Kalau sekarang rada susah Pak, saya udah gak bisa nyamar lagi. Kalau rumah masih baru, saya masih bisa nyamar. Karena udah gak bisa, begitu saya datang ke Palura. Langsung diberesin Pak. Itu saja, terima kasih.